Oke, kembali lagi di channel saya Rekindori. Kali ini saya vlog seperti biasa, guys. Suasananya masih 17-an Agustus ya, guys, ini. Jadi banyak sekali lomba-lomba dan kegiatan masyarakat yang bertema kemerdekaan ya, guys. Oke. Dan kali ini saya akan bersama teman-teman saya akan ngopi, guys. Cari tempat yang pas buat berinspirasi. Oke. Dan tadi saya sebenarnya pulang kerja langsung bergegas ke tempat nongkrong ya, guys, sama teman-teman saya. Ya, soal membicarakan tentang bekerja. Siapa sih yang gak bekerja? Oke. Setiap orang pasti punya pekerjaan masing-masing ya, guys. Terutama untuk mereka yang mencari nafkah atau sekedar untuk bekerja dan menabung ya, guys. Intinya berjuanglah, bekerjalah. Kalau kalian masih menganggur ya, saya doakan semoga cepat dapat pekerjaan ya, guys. Oke. Tentang bekerja, ya seperti biasa kita di tempat kerja mendapatkan hal-hal yang sepertinya terkadang tidak bisa kita perkirakan ya, guys. Di tempat kerja kita terkadang mendapatkan hal-hal yang sepertinya terkadang baik, terkadang juga ada negatifnya. Itulah tempat kerja. Jadi dimanapun kalian bekerja pasti ada hal-hal yang seperti itulah, kadang baik, kadang juga buruk. Disyukuri aja lah, guys. Kalau kalian melakukan pekerjaan yang baik, disyukuri. Jika kalian berada di tempat yang tidak baik, ya sabar dulu ya, guys. Karena tempat kerja yang baik itu juga rezeki, dan teman yang baik itu pun di tempat kerja juga rezeki. Hah, ini dia teman saya, guys. Salam, bro. Wah, malah. Oke, kita langsung bergegas ke tempat nongkrong, guys. Oke, selamat buat kalian yang masih bekerja dan yang masih menganggur, saya doakan untuk bisa menemukan pekerjaan kalian yang kalian inginkan ya, guys. Sukses selalu dan tetap berjuang, jangan lengah mencari nafkah, mencari rezeki yang halal. Bismillah ya, guys. Oke. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, guys, di channel saya Rekindori, karena dengan cara itu saya akan semangat berkonten dan menghibur kalian, semoga saja ya, guys. Oke, terima kasih. Ini masih menuju siang ya, guys. Masih jam 9. Kita cari tempat yang sekiranya buat nongkrong enjoy. Oke. Ya, sudah hampir sampai di tempat. Tinggal mencari yang sepi, guys. Maksudnya ya nggak sepi-sepi amat, tapi juga ada pembelinya yang kiranya cocok buat nongkrong ya, guys. Oke, guys, kali ini cukup sekian dulu video dari saya. Jika tadi kata-kata saya ada yang menyinggung atau yang atau kurang berkenan di hati kalian, mohon maaf. Oke, sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah mengikuti channel saya. Saya akhiri video saya kali ini. Terima kasih. Oke.
udah sampai tempat tujuan, guys. Bye ya, guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.